Ayo ambil satu piring, dua piring, bebas mau makan semuanya di sini teman-teman, gak apa-apa ya. Saya juga tuh ambil yang ini, nanti tinggal digoreng. Hai, hai, hai. Hai teman-teman, kita lagi cari makan ini ya, makan siang. Kita berada di kota Barcelona. Aku cari makan, lapar ini ya, tadi sarapan pagi banget. Dan sekarang kita mau cari makan, jalan-jalan. Di Barcelona saya mau cari makanan dari restoran Cina ya. Ini restoran ini yaitu namanya Buffet Libre. Kita bebas makan sepuasnya, harganya cuma 11 euro yaitu sekitar 165.000. Kita lihat ya restorannya. Ini ya teman-teman. Tuh, harganya kurang lebih hampir 90 euro. Nah, di sini kita bisa makan makanan sepuasnya dari seafood, dari makanan Asia. Ya. Saya saat ini berada di restoran Cina, yaitu namanya Buffet Libre. Libre itu artinya bebas ya. Ini harganya itu 11 euro. Jadi sekitar 165.000 ya. Jadi libre itu artinya kita bisa makan semua yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, nanti kita tunjukkan makanan yang ada. Di sini ada berbagai macam jenis makanan, yaitu makanan dari seafood, dari pokoknya makanan Asia ya, teman-teman. Nanti saya lihat. Nanti saya rekam sedikit ya, ada apa aja makanan yang ada di sini ya, teman-teman. Ini kita makan sekenyang-kenyangnya di sini, enggak apa-apa. Nah, bagi orang yang doyan makan ini cocok di sini ya, karena kita bisa makan sepuasnya apa yang kita mau ya. Lengkap sih. Ini ya teman-teman makanannya tuh, dari salad, zaitun, asparagus, pokoknya sejenis salad tuh. Mau makan sepuasnya ya di sini teman-teman. Kalau ini dari kerang juga tuh, semua tersedia. Di sini mau makan sekenyang-kenyangnya, mau 10 piring, 20 piring nggak apa-apa ini. Orangnya nggak bangkrut ya teman-teman. Tuh, ini kita bebas mau ambil apa saja. Ini dengan 165 euro kita bisa makan semua yang ada di sini ya teman-teman. Tuh, ini bagi yang doyan makan ini cocok ke sini. Ini ada pizza, ada ayam, udang, sayur, sejenis dari seafood. Tuh, ada mie goreng jenis dua macam, mie goreng dari mie hun, dari mie yang besar itu, nasi goreng ya teman-teman. Nah, ini paella, makanan spesial dari Spanyol, itu juga tersedia. Nah, ini dari makanan dari kerang ini, dari seafood ini tersedia lengkap yang masih mentah. Nah, kalau kita pilih ini, nanti kita mau makan berapa piring, kita tinggal pergi untuk suruh pelayan itu gorengkan kita, untuk masak untuk kita. Tuh ya teman-teman, ada dari ini sejenis sushi tuh, kita makan bebas di sini ya teman-teman. Nah, itu postrenya. Postrenya itu yaitu ada tuh buah-buahan. Setelah kita makan, kita bisa makan apa yang kita mau, kita bisa pilih di sini. Tuh, pilih-pilih ya teman-teman apa yang disuka. Nah, ini dia ternyata suka apa ini? Mie.
mihun. Ya ambil mihun tuh. Ayo ambil satu piring, dua piring, bebas mau makan semuanya di sini teman-teman, enggak apa-apa ya. Saya juga tuh ambil yang ini, nanti tinggal digoreng ini ya teman-teman, mau makan 5 piring, 10 piring di sini sampai kenyang. Tuh ini dari apa ini? Dari jamur. Oh berarti ini dia doyan makan mie goreng ini ya. Yang pertama dia pilih yaitu mie goreng. Kalau saya yang pertama saya pilih yaitu seafood. Ikan, udang, semua lengkap ya teman-teman di sini. Misalnya kalau kita mau makan ini bisa piring pertama, kedua, terserah apa yang kita mau duluan ya teman-teman. Bebas. Apa itu daging? Ya teman-teman mau makan sebanyak sepuas-puasnya nggak apa-apa di sini. Ini ya teman-teman, kalau kita ambil makanan yang mentah, nah kita bisa pilih apa saja dan nanti kita ke sini untuk goreng. Nah ini ya teman-teman, mau berapa piring, mau satu piring, dua piring yang mentah kita biarkan di sini, nah nanti orang itu goreng. Kalau udah matang kita tinggal cari ke sini ya teman-teman. Makan sampai kenyang hari ini karena lapar. Makanan yang saya ambil sementara menunggu makanan yang lain lagi dimasak yang dari seafood. Nah, saya ambil berbagai macam jenis sushi. Ini ayam goreng. Ini apa namanya yang roll ini? Tuh ini cabe, paprika muda digoreng sama ini tuh. Pokoknya nggak tahu namanya ini ya, makanan Indonesia ini, dari ikan, ada mie goreng, ada nasi goreng. Nah, ini tadi ada spesial makanan dari sini namanya paella dan kerupuk. Tuh ya. Tuh ya, dia juga lagi makan. Kamu makan apa? Mie goreng. Apa? Mie goreng. Ini bangkunya kita nggak duduk samaan ya teman-teman, jadi nggak bisa bikin video muka bersama, duduk bersama. Ayo teman-teman, mari silahkan makan. Ayo teman-teman, mari silahkan makan. Sushi. Pokoknya di sini ya teman-teman, kita bayar Rp165.000. Kita bisa makan sepuasnya apa yang kita mau ya teman-teman. Misalnya mau piring pertama dari seafood, boleh ambil duluan. Terus kedua dari nasi goreng, mie goreng, pokoknya semua makanan dari Asia ada semua di sini yang lengkap. Kita bisa makan berapa piring yang kita mau sampai kenyang. Kalau kita kesini nggak doyan makan rugi ya teman-teman. Ini biasanya hari Senin sampai Jumat harganya €11. Itu sekitar 165 ribuan. Kalau Sabtu Minggu ini harganya naik sedikit ya teman-teman.
tahu. Tapi dia mau ngambil lagi untuk pilih sebuah sushi. Dia pergi ambil sushi katanya. Karena dilihat aku makan sushi, dia jadi pengen makan sushi. Lumayan juga ya ini teman-teman, kalau ke restoran biasa yang pakai menu cuma kita order sedikit, harganya 9 euro 10 euro. Nah ini cabai paprika kecil ini, kadang ini di bisung saja ya, kadang kita makan satu sejenis yang ini, kadang ada yang pedas ya, ini kebanyakan semua nggak pedas. Enak ya teman-teman ini. Ini ya teman-teman, namanya Wok. Namanya makanan natural. Ini biasanya Woknya itu kebanyakan orang Cina ya. Ini restoran ini banyak terdapat di Spanyol, dimana-mana ada, tapi bosnya itu orang Cina. Ini saya lihat ya di supermarket ada dijual sushi yang terjadi. Cuman segini mungkin ada 10 atau 12. Sushi itu harganya 9 euro 10 euro. Harga satu kali makan sampai kenyang ini. Tuh dia piring kedua, apa ini? Lihat dulu mukanya. Lihat apa ini, piring keduanya sushi, nggak tahu apa itu. Lumayan ya teman-teman, tadi saya sarapan pagi sekali pas antar anak sekolah, jadi sekarang udah jam 2:30 sore di sini, jadi lumayan lah lapar. Saya mau putar lagi, sushi saya mau habis, tapi kayak saya udah sedikit kenyang. Nah ini ya teman-teman, yang tadi saya ambil mentah-mentah itu sekarang udah saya ambil di tempat masaknya, itu udah digoreng matang, udang, kerang, ada sejenis udang yang lain, cumi-cumi, terus ini apa namanya, ini yang model kerang panjang tuh, kalau di sini namanya narehas, kalau di Indonesia apa ya tuh, ini ikannya ada di bawah tuh. Pokoknya kita mau ambil sepuasnya, mau 2 piring 3 piring ini nggak apa-apa, bebas ya, namanya buffet libre, jadi kita libre itu bahasa Spanyolnya bebas, jadi kita di sini makan bebas ya teman-teman. Tuh lihat ini, saya udah berapa piring ini belum habis, nanti saya menghabiskan 1 piring 2 piring 3 piring, dia itu baru 2 piring. Tuh ya teman-teman, saya mau makan seafoodnya ini. Kita
Nah, ini keluar anyarnya. Ini ada jeruknya ya, diperaskan sedikit jeruk, enak ini. Ya, teman-teman. Enak, teman-teman. Ini tuh makan enggak rugi. Yang tukang tekannya lihat saya jilat ini ketawa. Karena apa? Ini ada jeruknya. Udang. Ini udang kalau mau ambil berapa, mau ambil 10 biji juga enggak apa-apa, mau ambil 20 juga enggak apa-apa. Tapi kan kenyang sedikit. Nah, ini juga udang merah. Cumi-cumi. Cumi-cumi kalau di sini, teman-teman, ini mahal ya. Nah, ini sate teman-teman, sate ayam. Sate ayam sama daging sapi tadi ya, tapi saya cuma ambil satu aja, sate ayam. Ini kayaknya ada kunyit, kunyit kuning. Enak. Bang kameranya ini nggak jadi makan. Enak teman-teman. Ini namanya risol. Dia dua piring udah kenyang. Katanya mau tunggu satu untuk postre, untuk penutup makanan. Kenyangan. Kalau saya belum habis ini, baru 3 piring ya teman-teman. 1, 2, 3. Kalau dia piringnya udah diambil, tinggal itu juga habis. Nggak tahu nanti kalau dia mau lagi tinggal ambil ya. Mau ronde ke 1, kedua, ketiga, sampai ronde berapa di sini nggak apa-apa ya teman-teman. Piring keempat. Jadi ini semua saya mau cicipin sedikit-sedikit ya. Ini dari cumi-cumi. Ini ikan kecil-kecil digoreng sama tepung. Ini kayak model bakpao. Ini tadi pertama harus makan salad teman-teman, tapi saya lupa ya teman-teman. Yang pertama saya ambil itu adalah makanan dari situ. Ini adalah telur, timun, buah zaitun. Ini dari laut itu apa, nggak tahu namanya ini ya. Ini dari ikan-ikan kecil itu juga saya nggak tahu namanya. Ini dari sayur sini. Nah ini enak ya. Ini dari apa namanya, lupa aku, yang dari laut itu. Aku nggak tahu namanya.
hijau itu enak sekali ya teman-teman. Coba yang ini. Juga enak ya. Semua enak, sudah lapar. Nah ini dia makanan penutupnya, dia itu makannya sedikit cuma 3 piring sama makanan penutupnya tuh apa itu? Apa itu namanya, jelly? Buah apa namanya itu, buah melon cotton kalau di Indonesia nggak tahu, sama melon. Nah ini ya teman-teman, piring terakhir makanan penutup, nggak sanggup makan banyak teman-teman kekenyangan. Nah ini makanan penutup, saya ambil buah-buahan sama itu, ini namanya plum yang sini. Kalau yang ini ada anggur, ada buah apa namanya, aduh lupa yang kuning ini. Ini leci, ini agar-agar, ini nggak tahu apa itu. Kalau saya coba ini melon. Kalau dia tuh udah habis piringnya, makanan penutupnya udah habis. Ini ya teman-teman makanan penutupnya. Yang terakhir, piring yang terakhir. Buah leci teman-teman, enak sekali. Dingin. Musim dingin, musim dingin, semua makanan dingin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau suka videonya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa hidupkan lonceng ya teman-teman, karena kalau hidupkan lonceng, jadinya kalau ada upload video terbaru, kalian bisa tahu. Nah, berita-berita dari kami ya teman-teman. Terima kasih. Deman-deman, jangan lupa subscribe. Iya. Dan juga hidupkan lonceng, ting-ting. Dan juga. Jangan lupa. Jangan lupa. Tekan lonceng. Ting-ting.